Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Iko Multimedia. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial, yaitu cara memperbanyak bunga pucuk merah. Ini adalah bunga pucuk merah. Nah, bagaimana sih cara untuk memperbanyaknya? Kali ini saya akan berbagi tutorial, yaitu cara memperbanyak bunga pucuk merah ini dengan cara stek. Nah, alat-alat yang dibutuhkan untuk memperbanyak atau menyetek bunga pucuk merah ini antara lain kita gunakan aqua gelas. Ini adalah aqua gelas bekas, daripada kita buang, kita gunakan untuk membuat atau memperbanyak bunga pucuk merah. Kemudian kita butuhkan juga ini ada plastik, tambah dengan cutter, dan ini gunting, kemudian tali rafia dan juga body bag. Nah, jangan lupa kita juga membutuhkan bawang merah. Ini adalah bawang merah, tujuannya adalah untuk mempercepat atau merangsang tubuhnya akar. Kemudian selain bahan-bahan tadi, kita juga membutuhkan media. Nah, media tanam ini yaitu terdiri dari ini. Ini adalah campuran dari tanah yang dicampur dengan sekam. Nah, itu ya. Ini untuk lebih jelasnya cara memperbanyak atau menyetek bunga pucuk merah. Sahabat Multimedia bisa mengikuti video-video selanjutnya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan bagikan video-video kami, tekan tanda lonceng sehingga nantinya bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video kami. Ayo ikuti video berikutnya. Tanaman ini pucuk merah, kita harus menyiapkan ini ada plastik ya, ada aqua gelas. Nah, aqua gelas ini nanti masukkan media tanam. Ini media tanam ini terdiri dari tanah yang lembut, tanah yang halus, dan dicampur dengan sekam. Kita masukkan ke dalam aqua gelas. Aqua gelas ini bisa dicari di dalam kulkas buat apa ini aqua gelas. Jadi daripada dibuang, kita bisa manfaatkan untuk berbisnis, untuk jual bunga ini namanya pucuk merah. Ini kita masukkan. Nah, kita masukkan. Kemudian setelah kita masukkan, kita ambil air. Kita ambil air. Nah, ini air, dan kita tambahkan air. Kita celupkan saja ya, biar kelompok. Ini kloboh namanya. Ini kalau di Kabupaten Brebes ini namanya kloboh ya. Sahabat Niko Multimedia, setelah ini kita tambahkan air, kita masukkan. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita menyiapkan gunting. Bisa menggunakan gunting, bisa menggunakan cutter. Nah, kita ambil bunga pucuk merah yang akan kita perbanyak. Kita potong. Kita potong, kemudian setelah kita potong, kita buang daunnya ya. Kemudian kita lancipkan ini dengan menggunakan cutter. Nah, sahabat Niko Multimedia, kemudian setelah kita lancipkan, jangan lupa kita juga untuk mempercepat atau merangsang pertumbuhan akar
Nah, pucuk merah ini bisa menggunakan obat perangsang pertumbuhan akar di toko atau bisa menggunakan ramuan sendiri. Tapi saya di sini menggunakan cara saya sendiri, yaitu dengan menggunakan bawang merah. Ini adalah bawang merah. Nah, untuk fungsinya ini adalah untuk merangsang pertumbuhan akar. Kita tidak usah beli di toko, tapi hanya menggunakan bawang merah. Lebih murah dan lebih praktis. Kita celupkan batang pucuk merah ini ke dalam bawang merah. Kita putar-putar ya, agar getah bawang merah ini masuk ke dalam batang pucuk merah. Kita masukkan, kita putar-putar, kemudian langkah selanjutnya kita diamkan kurang lebih selama 15 menit. Kita diamkan selama 15 menit, jangan langsung ditanam, tapi kita diamkan dulu selama kurang lebih 15 menit. Sahabat Niko Multimedia, setelah kita sudah mendiamkan bawang pucuk merah ini yang sudah kita celupkan ke dalam bawang merah sebagai obat perangsang pertumbuhan akar, maka langkah selanjutnya adalah kita masukkan ke dalam, namanya ini aqua gelas ya, yang sudah berisi dengan media tanah dan sekam. Kita masukkan, dan kemudian langkah selanjutnya kita menyiapkan plastik. Sabar Niko, ini plastik kita cari yang higienis ya, plastik yang tidak berlubang atau tidak bolong, tapi benar-benar plastik yang utuh. Kemudian langkah selanjutnya kita tutup. Kita tutup ini. Rapat, jangan sampai ada yang bolong. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita ikat dengan menggunakan tali rafia. Kita ikat yang kencang dengan menggunakan tali rafia, sahabat Niko. Karena kalau tidak menggunakan tali rafia, menggunakan karet, takutnya karet putus. Karena ini membutuhkan waktu didiamkan ini kurang lebih selama 30 hari. Kita ikat dengan tali rafia. Nah, ini sudah jadi ya. Ini jangan dibuka sebelum di sini keluar akar. Nah, ini untuk keluar akar ini membutuhkan waktu kurang lebih selama 30 hari. Kita tempatkan di tempat yang teduh, tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Ayo kita ke tempat berikutnya. Sahabat Niko Multimedia, kemudian setelah ini sudah kita kukus dengan menggunakan plastik dan diikat dengan menggunakan tali rafia, maka langkah selanjutnya adalah kita taruh di tempat yang lembab. Di tempat yang lembab yang tidak terkena sinar matahari langsung atau tidak terkena hujan jika pada waktu hujan, tapi kita tempatkan di tempat yang teduh, yang sejuk dan tidak terkena sinar matahari langsung. Dan ini membutuhkan waktu kurang lebih selama 30 hari. Sahabat Niko Multimedia, kemudian setelah sudah 30 hari, kita ambil ya ini bunga pucuk merah. Kita lihat ini ternyata sudah keluar akar. Ini sudah keluar akar, bisa dilihat warna putih. Dan ini akan kita buka, kemudian bunga pucuk merah ini akan kita pindah ke dalam polybag dengan ukuran 30x30. Sahabat Niko Multimedia, kemudian setelah ini sudah keluar akar dan membutuhkan waktu kurang lebih selama 30 hari, maka ini akan saya pindah ke dalam polybag dengan ukuran 30x30 yang lebih besar lagi. Dengan ditambahkan media tanam, ini terdiri dari 3 jenis, yaitu tanah, kemudian dicampur dengan sekam, dan ditambahkan dengan pupuk kandang. Pupuk kandang ini adalah kotoran kambing yang sudah berbentuk tanah. Jangan pupuk kandang yang masih utuh, karena kalau pupuk kandang yang utuh,
itu tidak bagus karena jika dicampur di sini nanti apa bunga kucing merah ini bisa mati karena suhunya panas. Tapi kita menggunakan pupuk kandang yang sudah berbentuk tanah itu lebih bagus. Nah, kita masukkan ke dalam polybag. Ini bisa dicampur ya, yaitu jangan lupa tanah yang halus, yang lembut, tambah dengan sekam dan pupuk kandang. Kita masukkan sedikit demi sedikit, lama-lama akan menjadi bukit. Nah, kita masukkan ya secara teratur, jangan sampai buru-buru. Ini kita masukkan. Ini adalah polybag dengan ukuran 30x30. Sahabat Niko Multimedia, jangan lupa ini polybag harus dikasih lubang. Ini kadang sepele tapi bisa lupa. Ini dikasih lubang ya. Kita masukkan sedikit demi sedikit. Ini akan digunakan untuk memindah bunga kucing merah yang sudah keluar akar, yang sudah saya stek selama kurang lebih 30 hari. Sahabat, jangan perlu-perlu ya ini. Nah, jangan perlu-perlu. Taruh saja. Nah, ini sahabat Niko Multimedia, kita buka cara pelan-pelan saja ya. Tali rapinya kita buka, kemudian ini kita buka. Nah, ini kucing merahnya ini sudah keluar akar. Nah, cara membukanya juga punya trik tersendiri sahabat Niko. Kita bilis-bilis ya. Bilis pelan-pelan. Ini untuk mempermudah cara membukanya, kemudian kita balik. Ya, caranya sangat mudah sahabat. Ini sudah bisa dilihat akarnya, ini 30 hari kemudian kita tanam langsung di dalam polybag. Nah, kemudian baru kita tambahkan lagi medianya seperti ini. Awas. Nah, tambahkan media, hati-hati ya sahabat Niko, jangan buru-buru, nanti bisa fatal akibatnya kalau kita buru-buru. Karena kita harus pelan-pelan, yang penting alon-alon asal pelakon. Ini kita diamkan. Ini kita tambahkan media. Media tanam ini terdiri dari tanah yang dicampur dengan sekam dan ditambahkan dengan pupuk kandang. Ini sudah jadi ya sahabat Niko. Sahabat Niko bisa mencoba di rumah. Semoga video kali ini bermanfaat dan tentunya berguna bagi sahabat Niko yang masih setia bersama channel Niko Multimedia. Jangan lupa dukung dan bagikan video-video kami, dan jangan lupa pula subscribe dan like ya tentunya, sehingga akan menjadi kebanggaan kami selaku channel Niko Multimedia. Ini adalah salah satu namanya bunga kucing merah yang sudah kami setek. Ini kurang lebih membutuhkan waktu selama 30 hari. Jadi sahabat Niko, jika ingin berbisnis menjadi penjual bunga, ini bisa dibuat sendiri di rumah, diperbanyak sendiri di rumah, bisa dijual. Ini laku, satu polybag ini seharga 10.000. lumayan. Jika kita membuat 100, bisa menambah penghasilan kita. Demikian video dari kami, semoga bermanfaat. Salam Niko Multimedia.